Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada pagi yang mulia ini, kita sekali lagi diamanahkan oleh pihak rakan-rakan kita untuk menjalankan ibadah korban. Dan berikut adalah nama-nama yang telah bersama-sama dengan kita untuk seekor kerbau dibagi dengan 7 orang peserta. Dan berikut adalah yang pertama Selina binti Murtaza, yang kedua Haji Awang Masdi, Haji Awang anak, yang ketiga Yusuf Ibrahim, dan yang keempat Nurlida Yahya, nomor lima Maimun Yahya, dan yang keenam Fairuz Zakaria, dan yang terakhir Ali Angsio. Penama ini merupakan mereka-mereka yang telah menyertai program yang telah kita selaraskan menerusi Persatuan Pendakwah Islam Negeri Sabah, dan telah kita akan kita laksanakan sebentar lagi ibadah korban mereka ini di perkarangan Madrasah Rumah Transit Mu'alaf Negeri Sabah. Dan kepada seluruh sahabat-sahabat rakan-rakan yang telah menaruh kepercayaan kepada pihak Persatuan Pendakwah Islam Negeri Sabah, tahun ini merupakan tahun yang ke-7 di mana Persatuan Pendakwah Islam Negeri Sabah menyelaraskan program ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak. Mudah-mudahan kita mengharapkan ibadah kurban tuan-tuan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan kita di madrasah sangat mengharapkan muslimin dan muslimat di luar sana untuk bersama-sama dengan program-program kita selanjutnya. Dan insyaAllah kerbau yang kita korban ini adalah merupakan kegembiraan bagi pelajar. Dan saya bagi pihak dan semua yang telah memberi amanah kepada kita, mengucapkan ribuan terima kasih lagi kepada semua yang terlibat. Dan sudah pastilah pelajar-pelajar kita ini gembira dengan daging yang mereka akan nikmati apabila kita masak nanti. Jadi kita akan korbankan kerbau ini.